Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Siti Aisyah Bunga. Hari ini saya nak share sikit pasal pokok bunga sirih. Ni orang panggil pokok sirih hiasan. Yang pattern macam ni. Macam mana kita nak buat anak dia dan kita tanam ke pasu? Senang je. Ini orang panggil pokok sirih hiasan. Dia banyak jenis yang macam ni. Kalau tak ada yang jenis orang suka, ada juga yang orang suka tanam kat rumah, dalam rumah. Sekejap saya ambil ya. Macam ni. Senang je ni nak biar kita tanam kat pasir lain. Ini saya ajar cara-cara. Okay, kita start pokok yang ni ya. Ini pokok sirih juga. Orang panggil pokok sirih hias. Yang ni ada belang-belang sikit. Ni ada belang-belang. Kalau yang ni yang biasa ada dekat rumah korang lah. Kalau korang selalu minat tanam kan. Ni macam ni. Okey. Kita stek batang. Kalau kita nak tanam dia, kita potong batang dan kita cucuk ke tanah. Okey, nanti saya ajar. Kita isi tanah dulu. Kita pakai tanah. Tanah dan sabut kelapa. Ini kita pakai tanah dan sabut kelapa. Kita tuang tanah. Okey. Kita ambil pasu. Kita pakai pasu ni. Pasu kecil je. Kalau kita baru nak semai pokok, kita jangan pakai pasu yang besar-besar. Kita pakai pasu kecil je. Nanti kalau dia dah membesar, okey, baru kita tukar ke pasu yang besar sikit. Okey. Okay, kita ambil anaknya macam ni. Kita cari dekat mana dia punya akar. Macam ni, contoh macam ni, ada akar dia tu. Nampak ada akar kan, ada akar kan. Ini yang kita potong. Kita potong bawah sikit. Kita potong bawah akar tu. Pokok ni kalau kita rajin potong akar dia, lepas tu kita cucuk je kat tanah balik, dia akan hidup rimbun macam saya punya ni. Dia dah gemuk. Kalau dah gemuk, lepas tu ada anak dia, kita boleh je tanam kat pasu yang lain. Kita cari lagi ya. Okey. Ni kita potong. Macam ni. Kita cari, lepas tu kita tanam. Ni ada. Ini nama pokok dia, pokok sirih hiasan. Kalau panggil sirih-sirihan, macam itulah. Okey, kita dah dapat macam ni. Ada macam ni, kita potonglah sebab dia nak tumbuh daun baru. Macam ni. Macam ni. Semua ada akar. Mesti kena ada akar. Kalau tak ada akar, dia tak hidup lah. Okay. Ada akar. Ok.
Okey, kita sembai tanah. Kita gembur-gemburkan tanah dia. Okey, kita dah letak tanah. Yang akar tu kita cucuk je. Cucuk je. Kalau kita nak melebatkan pokok kita ni, kita guna cara macam ni pun boleh. Dekat pasu yang sama, kita cacak aje. Kita potong, kita cacak. Kita potong, kita cacak. Dia akan menjadi rimbun. Banyak kali kita potong daun dia, kita cacak, dia akan merimbun. Bila dah merimbun, barulah kita, barulah pokoknya dah merimbun macam ni. Dah merimbun kan? Kita cacak je dekat sini, ada bahagian kosong. Kita cacak je kat sini, kita cacak je kat sini. Dia akan tumbuh lagi rimbun. Tak payah nak pentingkan panjang dulu. Kita pentingkan dia punya rimbun dulu. Dah rimbun semua, barulah cantik dia ke bawah. Dia akan memanjang ke bawah. Kalau selagi tak rimbun, ada botak-botak macam ni, kita cucuk je tempat baru. Bila kita cucuk kat sini, dia akan lagi rimbun, lagi cantik. Kita tak payah sayang sangat dengan dia. Kita tak potong. Potong je, kita cacak kat sini. Kalau dia tumbuh lagi bawah, kita potong. Bila dah rimbun, baru kita biarkan dia. Macam tu cara-cara sirih-sirihan. Dia sejenis sirih. Bukan sirih yang makan tu, ni sirih hiasan. Ni pun sama. Kenapa pokok saya rimbun macam ni? Sebab saya rajin potong dia. Kita potong, kita cucuk balik kat tanah dia. Kita potong, kita cucuk balik kat tanah dia, akan jadi rimbun. Bila dia dah rimbun, dah lebat, barulah dia akan panjang ke bawah, tak apa. Selagi tak rimbun, ni tadi pokok kita yang kita baru tanam. Dah siap. Ada yang minggu lepas saya buat, dia dah tumbuh anak dah. Ini satu je, satu pasu kita saya taruh dalam satu je potong. Dia dah tumbuh anak baru. Alhamdulillah, dah tumbuh anak baru. Senang je, kalau sirih yang jenis sirih-sirih ni, senang je. Kalau ada batang macam ni pun, kita cucuk je dekat tanah, nanti dia akan hidup. Itulah untuk pengkongsian saya hari ini. Macam mana nak tanam anak benih sirih, sirih hiasan. Memang namanya sirih hiasan, bukan sirih yang makan tu tau. Ni saya dah siap tanam. Kita guna batang. Batang yang ada akar, kita cucuk dalam tanah. Dia akan hidupkan pokok daun ni. Daun sirihan. Kalau yang macam ni susah sikit lah kita nak dapat. Tapi sekarang kedai bunga dah banyak dah jual. Macam ni. Saya dah ada 2-3 pasu dah anak dia. Sebab dia senang je biar. Okey. Perkongsian saya untuk hari ini, cara-cara untuk menanam pokok sirihan. Okey. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe di bawah. Jangan lupa tekan butang loceng tu. Free je, tak bayar pun. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang bersama saya, Aisyah Bunga. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.